Dulu ini kan macet banget ya. Wih, weekend tuh masih macet walaupun siang. Ini weekend nih sekarang. Terus kamu lihat dong samping toko itu dikontrakkan pasti gitu. Nih loh, nih toko-toko yang tutup nih enggak pasti banyak yang tadi dijual, dikontrakkan, dijual. Oh, nih dikontrakkan pasti itu. Dulu cari kontrakan susah. Perebutan. Serius. Perebutan ini. Kosong dikit itu udah laku. Kamu Ground Zero. Mana Ground Zero? Ini Ground Zero sebelah kiri nah. Sky Garden tuh. Bentar, aku parkir di sebelah kanan sedikit. Oh ini ya, oh ini Ground Zero ya. Bayu nggak tahu. Nggak tahu namanya Ground Zero, saya tahunya monumen. Ini dulu yang meledak di depan ini loh. Sekarang jadi apa ya? Nah, ini dari meledak dulu. Pedis sama ini. Pedis. Pedis ini. Yang Sky sekarang. Garden. Dulu udah Sky Garden namanya? Belum. Belum. Sekarang jadi Sky Garden ini. Pedis ini. Ya ampun, kondisinya sangat mengenaskan. VIP ini sepi. Dulu si itu ada saham akibat di sini. Akibat pandemi. Ini kok ada keren di sini? Bukan keren tuh, mainan itu. Mainan apa? Yang dilempar ke atas lo. Oh, bukan keren kok. Lihat ya mainannya tuh. Tuh. Mainannya tuh dilempar ke atas. Engine room-nya berapa? Oh, enggak tahu ya. Engine room ini termasuk lama tuh. Oh, salah satu nih ada. Legendaris nih Bonti, nih Bonti Cruz nih. Iya, Bonti. Bonti Cruz. Bonti ini Pedis. Terus yang bekasnya Hard Rock sini tuh yang mana? Situ ya. Punyanya Bang Dagang Bali kan dulu. Oh, enggak tahu saya. Sampingnya Pedis itu yang sana. Bonti itu. Ini Lexi, udah tutup Lexi. Udah tutup Lexi sih. Oh, mas. Padahal kemarin udah mau rame katanya. Juli mau dibuka kan? Hah? Enggak bisa, udah dibilang. Nah, rencana Juli mau dibuka kan. Gimana pendapatnya Pak Budi? Hah? Pendapatnya orang-orang lokal di sini gimana? Padahal yang berkecimpung tuh gimana ya? Kasihan. Nah, ada jalan lain maksudnya untuk tidak di pariwisata gitu apa kayak gitu. Ya namanya terlambat ya. Maksudnya gimana sih? Kan terlambat ya, ada yang cepat beralih, tapi kan cara berpikir orang kan dulu nyaman dengan penghasilannya itu kan. Sektor pariwisata. Lebih ke apa ya? Nah, maksudku segera banting setir gitu loh, segera banting setir apa gitu. Kalau segera sih karena orang pasti mikirnya kan bisa balik lagi gitu ya. Orang sih mikirnya sekarang pasti kan banting setir gitu, tapi dia cepet untung kan ya. Orang pasti mikirnya begitu sekarang kalau bertahan hidup aja. Nah, sedangkan nggak bisa kayak begitu. Ini tutup semua karena tutup. Kita emang basicnya udah pariwisata gitu. Infrastruktur sudah dulu, ya. Semua udah pariwisata iya. Udah tinggal jalan aja, nggak perlu kita apa-apain lagi. Beda dengan kamar apa? Hotel terbanyak di Indonesia loh, di Bali. Beda lagi dengan kabupaten-kabupaten lain, pulau-pulau lain. Nah, mereka masih infrastrukturnya mereka masih kurang banget untuk pariwisata. Iya. Sedangkan kita udah banyak banget hotel bintang 5 di sini. Itu loh. Makanya orang ya udah kayaknya ya udah sekali nyemplung ya udah nyemplung. Ya terus maksudku kalau ini berkepanjangan begini kan gimana? Nah, paling enggak sekarang dengan kondisi begini pasti orang kan pada lagi langsung open mind dengan pikirannya mereka kalau emang pariwisata nggak sepenuhnya bisa diandalkan. Dan di kondisi gini merusak generasi kita. Maksudnya? Wih, peredaran narkoba itu keras sekali sekarang nih. Ih, dapat duit dari mana beli narkoba, beli makan aja susah ya. Beli narkoba lagi. Narkoba kan mahal. Namanya orang yang kalau yang nggak punya duit ya akhirnya. Yang saya takut tahu nggak siapa Pak? Kriminal. Loh iya. Jadi kriminalitas kan, jadi jarah-jarahan kayak di Jakarta. Korbannya kan narkoba dulu. Terus kayak kamu bilang bro, uang duit dari mana? Tetap orang namanya stres. Terus kalau ada punya duit kan dia masih mungkin ada celengan. Di samping bandar-bandarnya itu juga nyekokin orang-orang yang gak bener. Terus kayak kamu bilang yang gak punya duit, ya itu kriminal itu. Rampok apa-apa. Iya Pak, itu Pak Budiman ulang itu. Bisa Pak Budi tuh, Pak Budi Manulang.
ini ada GPS-nya. Ini lihat tuh rukunya. Ini kita enggak ya? Lihat. Kan dari nomornya kan juga tahu tes kakak. Harusnya sih ingat deh ya. Iya. Cuma palingan kemungkinan besar dia. Nah, apalagi kita enggak sih. Enggak sih begini harusnya saya paham. Harusnya dia balas sen. Iya, harusnya dia balas sen harusnya. Atau balas klakson ya. Stres juga dia. Ah, oh, kayaknya profit terus itu di status. Hah? Ah, kok gitu, Gus? Kok gitu? Bagusnya jago forex nih. Kalau orang bank kan tahu. Enggak lah. Paham ya, saya enggak. Tidak tertarik dan sangat-sangat tidak tertarik. Dia enggak tertarik gitu-gituan, Pak. Saham, kripto, ya, apa dia enggak tertarik, dia untuk investasi kalau digital. Orang yang berkecimpung di dunia perbankan pasti. Nah, ini mumpung ada si siapa? Dari saya pernah istilahnya kerja di bidang ekonomi juga kan, walaupun ntar lo ini punyanya Jering ya? Iya. Hah? Kutoroxity ini? Kutoroxity. Oh, kamu udah ngerekam itu? Kutoroxity? Udah ini. Pasti ikonik sih kadang jadinya Jering tuh. Ikonik banget sama tadi. Pasti. Nih coba pelan-pelan dikit. Oh, semua for list. Oh, semua. Pasar Gudeg.